berbeda dengan diri Asmat Mati dengan Jayapura dengan Timika sampai dengan Meranti. Oh. Kepulauan Rio sana itu beda. Mereka di sana punya satu duri, terus tumbuhnya di gambut tanah gambut itu. Kalau kami di Merauke gambut tapi gambut tanah liat kuning. Jadi hasil sagu ini dia beda dua warna. Jadi warna merah dan warna putih. Ah di situ lah kita punya nanti Merauke punya. Merauke kuning ya? Ya Merauke punya itu yang putih bagus. Dan kuning. Ini merah dan putih. Ini merah ya? Ini merah dan putih. Oh ya ini yang belum dijemur. Ah sudah ini sudah jadi tepung. Jadi tepung. Soalnya belum dijemur. Oh ini yang sudah kering sekali bisa dikiloan. Jadi telurnya warna yang merah ini merah betul. Nanti dia tidak merah tapi dia warna coklat. Ini seperti ini. Nah itu. Ini kan kita cuci dia 4 atau 3 kali. Cuci. Hanya kami masih cuci pakai manual tangan, pakai sarung tangan plastik. Nah kita pakai alat cuci belum datang. Jadi kan harus stainless. Stainless. Oh harus alatnya stainless ya? Iya harus stainless. Jadi cuci harus pisahkan getah dengan lipampas. Baru bisa menjadi ini. Kalau jadi kita cara cuci di bak saja terus ngedap, cuci di ini. Itu baru dua kali cuci. Oh yang di bak itu. Iya. Langsung ke sana tadi. Nanti diayak, masukkan di situ. Dari alat keramas dari situ dia langsung jadi lupa. Bak kita angkat dia cucian ini. Oh. Cucian ini cucian baru dua kali. Baru cuci dua kali. Ini maksimum dua kali lagi. Oh ini satu kali, habis itu satu kali lagi ya? Ini masih dua kali, baru dua kali. Harus sama dua kali. Nah untuk pemisahkan dia getah dengan dia getah ini. Dia punya getah dengan empat. Oh iya. Kotoran ini. Nah, kalau macam begini itu biasa di ujung yang ada hitam itu yang bilangkan dia punya abu arang. Abu arang? Iya. Jadi ujungnya kalau sebegini harus cuci sampai 4 kali. Baru ini dia punya. Jadi kalau dia tahu bilang dia potai. Potai. Oh. Potai ya. Jadi kita bisa ambil yang ini dengan yang sana. Isi 3 karung tambah yang ini boleh. Jadi seperti itu, untuk babi, ayam. Iya. Jadi semuanya sagunya ada hasilnya ya? Iya betul. Ini kita masih cuci ini untuk belum. Sudah berapa lama nih Bapak kerja ini? Saya mulai kerja sagu dari tahun 2003, sampai 2008 saya ditemui orang sagu itu yang di sana. Oh, yang tadi ya, itu manual. Tapi rawat saja. Nah, kita pindah di sini di 2019 bulan 7. Terus berhasil di 19 2008 Agustus pas tepung kami ke negara juga. Iya. Itu penjualan sudah sampai di mana nih Bapak yang sudah packing itu? Packing ini sampai di Bali. Dari Jakarta sudah, terus sampai di Tugu Monas mereka bikin set juga di Tugu Monas sana. Itu kita kami kirim 1 ton 500 kilo, kemarin tahun kemarin. Terus untuk di, kami punya restoran makan untuk di Bali juga ada, untuk sagu dan Merauke. Nah, biar tambah mantap Pak ya. Jadi kami punya tiket itu sagu asli Merauke. Yang itu apa yang digantung gitu? Ah, itu kalau ada orang yang minta untuk bikin set sagu basah. Oh, sagu basah. Itu kadang-kadang kita borong loh. Yang kita punya masakan kan kadang-kadang yang kita tahu. Ah, yang basah boleh. Padahal tidak, yang tepung juga bisa. Oh. Yang tepung tuh juga bisa. Tapi itu untuk secara keluarga. Tapi kalau untuk banyak, itu bikin. Bikin dulu nanti mereka mau pulang ke rumah dan jemur dia. Jemur, terus dong sangin dia di kuali dulu. Jadi dia kayak sinole begitu. Nah, baru campur kelapa, campur daging, baru begitu dia. Oh, iya. Padahal semua fungsinya sama saja. Ini yang masih baru-baru ya, yang kasar ya.
ini parut. Iya. Masuk ini belum dicuci, nanti kita cuci. Oh, itu apa itu alat? Ini dia punya Ajax yang stainless. Oh. Jadi yang halus sekali langsung tinggal di sini. Ini kita pengayakan ini ada dua di dalam. Satu di dalam pakai kain. Itu untuk tepisan yang di dalam mesin. Terus untuk dia keluar ke sini kami ayak lagi. Pakai yang ini stainless. Oh iya iya. Buat ini lagi pencucian, jadi dia lagi pengisian tadi, jadi belum mencuci. Nanti begitu sudah ini semua sudah bersih, mau ramas yang berikut, kami cuci bak lagi. Berapa orang kerja? Kami di sini ada 25 karyawan, tapi yang ada masuk ada 15. Yang lain ada masuk di keluarga. Oh, ini penyaringnya untuk isi. Oh, ini mesin untuk bikin tepung. Ini maksudnya bocor begini kita ulang dia. Ulangnya kan ada saringan. Saringannya stainless steel. Jadi lidi dengan kapas kan dengan apa? Langsung dari rumah kita. Di rumah saja. Orang tidak tahu bikin sagu. Pak harus ada nulis cara pembuatannya. Ah buka di YouTube saja tuh, nggak ada buka-buka tuh. Nah tulis itu ya ini kelompok tani tepung sagu nitrat langsung keluar. Oh gitu. Tepung sagu nitrat langsung keluar. Nanti ada yang ini apa sudah saudara? Betul, dijual lagi lebih murah 10.000. Ah, kalau di sini kalau macam di partai nanti kan kasih kilo harga. Yang punya kilo jadi 80. Nanti yang penjualan mau jual 20 ke 25, kalau di Jepura kan 39.000 per kilo. Di Jawa lebih mahal. Kalau di Jawa lebih mahal. Ada. Kalau di Jawa lebih mahal. Ini batang itu bikin partai ya loh. Itu bukan 4 orang, satu kursi itu. Itu 2.500. Mahal sekali. Itu Masih gak suka? Kalau dia untuk tidak bocor ayam 1 tahun kalau tidak bocor itu sama dengan tepung saja. Tepung tidak bocor saja. Bocor.